jalan ikan apa? Ikan apa? Tompel mas bro. Tompelnya gila. Besar. Kita mancing malam lagi mas bro, gelap gulita. Kita di tengah laut ini, kita mancing malam dengan teknik handline fishing mas bro ya. Nah mas bro, ini kiri-kiri namanya dari batang pohon itu pancing saya yang pakai kiri-kiri ini ada dua. Nah mas bro, ada dua mas bro ya, dan satu saya pakai reel itu di belakang. Saya jepit reelnya, jepit tongkat terpal mas bro, dan itu buat di belakang saya nanti di tengah. Kita pakai tripod hari ini, kita coba mancing malam. Dan umpannya ini mas bro, cumi kecil mas bro ya. Nah, cumi kecil. Semoga ada cintanya malam ini mas bro. Mudah-mudahan gak hujan. Cuaca nih angin ribut banget. Berapa kali kita trip malam kena angin terus, angin badai. Dan malam ini enggak. Oke, kita minum dulu. Tuh biar aja pancingnya kita labuh. Umpan pertama. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dipatok itu tadi mas bro, ikan kecil kayaknya, lepas gak nyangkut dia. Oke lah mantap, kita lanjut. Wah, nah ini dipatok mas bro. Aduh lepas, lepas mas bro ya, bunyi tadi. Oke, kita taruh di tripod dulu. Dapat kayaknya mas bro. Tadi ditariknya nih. Tapi kerabu kayaknya. Kerabu, ayo kerabu. Udah hampir kelihatan ikan apa? Ikan apa? Tompel mas bro. Tompelnya gila. Besar mas bro. Strike pertama mas bro, kenanya di samping gitu, di pipi. Waduh, kenanya di pipinya mas bro. Ini rezeki mas bro namanya, kena di pipi, gak dimakan malah kena. Oke, mantap mas bro. Strike pertama. Oke oke, kita lanjut. Wah bro, alhamdulillah. Oke, kita lanjut.
mas bro, tompel. Tuh kecilnya tompelnya. 4 jari mas bro ya, 4 jari ya. Dapat mas bro, dapat strike lagi. Aduh, tadi. Dapat hiu mas bro, hiu. Yuk pakai. Ini kita buang aja mas bro ya. Kita buang ini. Gak bisa dimakan. Kita rilis. Dapat nih kayaknya mas bro. Dapat apa ini? Diam aja ikannya. Kerapu mas bro. Ditelannya gak narik kerapunya. Diam aja. Gak tahu kita. Kita tidur-tiduran. Mas bro, kerapu. Ikan kerapu mas bro ya. Mantap mas bro, kita lanjut lagi. Duh, ada ikan ini mas bro. Kenapa ini? Aduh, ikan gulama. Pantesan gak gerak. Mas bro, ikan gulama. Ikan gulama mas bro ya. Buat konsumsi aja ini, buat makan. Pantes aja enggak gerak pancingnya. Ada ikannya. Gulama. Dapat nih kayaknya mas bro. Gak tahu ikan apa ini. Langsung disambar tadi. Terus kita ganti umpan. Kita lihat dulu mas bro ya, ikan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ikan tompel mas bro. Wah,
jus tumpelnya warna kuning mas bro, tumpelnya mas bro, tumpel kenanya di pipi lagi mas bro. Dua kali mas bro ya kena di pipi. Ini rezeki nih, rezeki tak terduga mas bro, kenanya di pipi. Aduh, kita lanjut lagi mas bro. Mana nih umpan-umpan? Oke mas bro, kita sudahi dulu mas bro ya. Ini sudah mau azan subuh. Air malam ini kurang mendukung mas bro, cuma sedikit yang kita dapat, tapi kita syukuri aja mas bro ya. Nah, kita dapat satu. Nah, ini terakhir kita dapat tadi. Dua, tiga. Wah, ini yang kecil buat kucing nanti ada di rumah. 3 ekor ikan gelama, 4 ikan kerapu, 5 ada yang babon, babon sedikit mas bro ya, babon sedikit. Nah mas bro, besar nih, 5 jarian. Yang pertama kita dapat mas bro, pertama dapat besar, habis itu mengecil mas bro ya. Kita taruh aja sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor mas bro. Oke, mantap. Kita lanjut lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.